Okey, Amani. Hari ni ayah dapat lagi satu barang daripada Kongka untuk review. Amani tahu tak? Ini coffee machine. Wow. Ah, okey, kita tengok ada apa dalam dia. Brand Kongka ni daripada China. So, dah hantar barang. Ada 3 barang. So, kita nak review dulu satu barang. Nak buat kopi kebetulan tengah pagi ni. Okey, kita ada apa dalam dia. Biasalah kalau barang daripada China ni, dia bagi plug untuk Malaysia. Universal adapter. Okay, lepas tu ni dia ada brochure dia. Manual book Kongka Group. Okay, kalau nak tahu, Kongka ni dia bukan je setakat coffee machine. Dia macam-macam dia ada. Daripada ke entertainment sampai ke klinik. Dengan TV, dengan washing machine, dengan peti ais. Semua ada. Okay, mari kita tengok nanti Amani buat kopi untuk ayah. Okay, ada apa lagi dalam ni? Wah, inilah ada coffee machine dia. Okey, kita letak tepi. Amani tahu coffee machine macam ni? Macam mana? Selalu nampak dekat K-drama. Oh, K-drama Korea. Tengok, Amani tahu lah. Selalu nampak dalam Korea punya drama. Okey, kita nampak apa dalam ni. Ini dia punya plug. Okey, kita buka ni dulu. Okey. Oh, macam tu cara masuk dia. Kawan-kawan suka kopi apa? Amani kopi biasa lah. Macam espresso yang Amani selalu minum. Kakak suka minum kopi eh? Americano. Okey, tengok dalam ni ada apa dia bagi. Kita tengok dalam kotak ni. Yang pertama dia bagi gelas. Kak dia. Okey, lepas tu yang ni dia punya untuk apa? Acuan dia punya apa? Acuan sabuk. Skop dia. Okey, tengok. Kita tengok. Cantik tak? Wah. Cantik lah. Letak kat sini je lah nanti. Letak kat sini nanti. Lepas tu dekat sini tempat letak dia punya sabuk kopi apa semua. Okey, cantik lah. Tengok. Kita tengok. Okey, ini untuk dia. Kongka. Material dia okey lah. Good. Ada on off. Ada on off kat sini. Nanti saya sharekan link dekat description bawah ni macam mana nak beli ni. Okey. Jom kita buat. Cakap banyak tak guna, biar kita buat. Jom. Ni cara paling senang kalau nak pergi kerja, suruh pergi kerja lambat sangat, nak kena bancuh bagai kan. Cara paling senang nak buat kopi dengan teh, kopi pun ataupun teh lah. Gunakan coffee machine daripada Kongka ni. Senang je. Okey, saya tunjukkan cara dia. Tak lama pun Amani. Amani pun boleh buat. Okey. First kali, okay, kita tengok dalam ni. Okay. Mula-mula kita buka. Okay, dalam ni dia ada dua. Yang mana satu ni untuk penapis kopi ataupun teh. First kali kita letak balik dalam ni. Okay, step pertama kita ambil kopi. Okay. Satu camca ni. So, kita letak kat sini. Sedapnya bau dia. Satu sini eh. Okey, kita letakkan dia satu kat sini. Kalau nak pekat bolehlah letak dua skop atau dua camca. Okey, lepas tu sekarang ni kita gunakan gelas ni untuk isikan air dapat penuh ni lah. Suhu dia tak payah, dia auto. Ibu tak payah risau. Kalau sebelum ni ibu tak sempat lah nak jaga Afia lah, nak jaga Amani nak pergi sekolah, tak payah. Ibu letak je, ibu tinggal terus siap. Okey, ayah tunjuk cara nanti ibu buat sendiri. Okey, step nombor 2 kita tolak ke sini. Air dia kita tuang dekat sini. Okey. Oi. Okey. Tak payah banyak-banyak. Okey, dia ada agak-agak satu cawan lah. Okey. Lepas tu, air dia ni tak payah air panas tau. Air dia ni kita guna air mineral water ataupun air sejuk yang biasa je. Lepas tu kita letak gelas bawah ni. So, kita boleh tutup. Okey, dah tutup. Okey, sekarang ni kita switch on dia. Okey, nampak tak? Kita letak satu camca kopi, air. Nampak dia auto turun. Panaskan, terus masak. Tinggal taruh gula dan bancuh. Jangan letak susu dalam ni. Susu nanti. Nampak tu, dia dah panas. So, lepas ni, ibu senanglah buat kopi untuk ayah. Kalau dah senang, ayah buat sendiri lah. Nampak tu. Panas menggelegak air dia. Okey, dah siap.
Kita tunggu sampai dia betul-betul habis. Afia tengah makan tu. Okey, nampak tak? Ini kopi dia. So tak payahlah kita bancuh sendiri. Tinggal taruh gula, terus minum. Rasa kopi tu tak berubah. Okey, nampak ni? Dia dah ready untuk kita minum. Gula tak? Tak gula. So, kita letak satu sudu gula cukup. Kita nak rasa sedap tak kopi ni. Kalau nak susu pun boleh letak susu. Okey, so kita rasa kejap . Okey, kita minumlah. Sedap ya. Cara paling senang buat kopi. Gunakan konka. Terbaik. Wah, sedaplah kopi yang ni buat ni. Rasa tak? Rasalah. Takut pahit. Mana dia pahit? Dah letak gula dah. Dah letak gula dah. Takut panas. Tak adalah. Okey, sekarang ni jom kita tengok Afian dengan Amani makan. Jom. Dah siap? Nanti Amani boleh tolong cuci. Senang je nak cuci dia ni. Ni. Lap je ataupun cuci. Nampak? Bersih. Nampak? Lepas tu kat sini pun kena lap lah. Boleh lap. Senang, memang senang, nampak? Okay, contoh, ayah ambil kain. Lap je. Dah bersih. So hari-hari boleh buat kopi dengan teh. Amani suka minum teh apa? Teh apa tadi Amani? Teh tarik. Teh tarik Amani buat sendirilah. Pertama sekali letak teh. Letak air. Letak gelas, tekan. Susu dah siap, nanti baru Amani letak susu. Okay Amani, dalam ni pun boleh cuci tau. Nanti Amani cuci sekali . Sebelum buat teh, Amani kena cuci ni. Cup ni . Okay. Ni kopi. Okay, jom. Okay. Siap. Bau kopi ni menyelerakan. Sedap ya, sedap. Afia pun nak ke? Sekarang ni Amani bagi Afia makan. Kakak mana? Kakak kan sekolah baru. Afia makan ni. Aeroplane. Pandailah Afia makan. Pandai. Afia tadi tengok. Apa? Patung kan? Patung baru-baru. Kita tadi buat apa ni? Kopi ayah. Okey. Nanti boleh buat lagi. Ayah nak pergi sekolah dulu. Bye-bye. Bye-bye. Belilah. Tunggu tulis apa semua. Bye.